Oke, di sini bagaimana kita mau memperbaiki hubungan kita dengan seorang yang kita masih cinta, tetapi orang itu sering memperlekehkan kejujuran kita. Kita mau coba bagus, tapi yang si pasangan ini, saya suka perkataan dia, cerai. Sebab di sebalik soalan ini ya, again sorry ya, saya mau kurang aja di sini. Orang yang tanya soalan seperti ini, seolah-olah tak ada lelaki lain di dunia ini. Itulah satu-satu lelaki yang tinggal. Jadi walaupun dia terokah, dia kaki pukulkah, dia apakah, bagaimana untuk terus dengan dia, bagaimana untuk ubah dia, bagaimana untuk, halo, ada 4 bilion lelaki di dunia ini. Tapi ada lebih. So, betulkah dia satu sejakah? Ya. Dan nanti saya akan ceritakan, tapi saya ceritakan di sini sedikit. Bila kamu pergi ke pasar beli ikan, kan? Tahukah kamu ikan kembung bukan main banyak lagi. Dan walaupun kamu tertarik dengan satu ikan kembung itu dan harganya bagus semua itu, sekali kau picit perut dia akan semua keluar kotor-kotor dan ada ulat-ulat. Kamu lepaskan tanpa berfikir panjang lebar. Kenapa? Banyak lagi ikan kembung. Soalan-soalan seperti ini ialah andaian hanya dialah yang satu-satunya. Dan kalau saya lepaskan, saya rugi, atau selepas ini, saya akan mati tanpa kekasih. So, sebenarnya bukan salah lelaki atau perempuan itu. Salah kepercayaan dan fikiran kamu. I just add to that. Saya fikir mungkin di sebalik itu ialah doktrin jodoh. Doktrin jodoh yang kata hanya Tuhan yang sediakan satu pribadi khas dan khusus untuk saya. Tidak ada yang lain. Ini saja. Maka dengan mentality yang hanya begitu sempit, maka dia terperangkap dengan itu. Ini sajalah yang ada bagi saya. Dia saja. Dan tidak ada ikan lain di laut. Ini satu laut ini, satu ikan saja, ikan bilis. So dia pergi mau minta ikan bilis. Well, too bad. Ikan bilis tidak kasih kenyang. Cari ikan tenggiri. Yeah.